go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, move right, out, yeah. Where that dick, bitches on my line. And you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I put a new release and y'all selling all the shows. Doing this till I make it because you know I'm psycho. Got me y'all in the playlist because right, she fuck with me the most. Like that, break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, move right, out, yeah. Where that dick, bitches on my line. And you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and y'all selling all these shows. Doing this till I make it because you know I'm psycho. Got me yelling to play this because you fuck with me the most. Like, damn. Buzz it out, buzz it out, buzz it out, buzz it. I just put a fangirl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard jeans, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coupe, I'm Peter. Oke guys, welcome back di acara Merkuli Garasi 75, channel yang mempesona dunia otomotif Sulawesi Utara guys. Di sore menjelang malam hari ini guys, kami keluarga besar Honda Civic Legend Kawanua, the best group komunitas otomotif di Sulawesi Utara. Ini Anda lihat di belakang kami, ini ada mobil-mobil. Ya guys, ini ada para pengurus juga sudah ikut serta dalam mensukseskan Kopdar tanggal 17 Oktober 2021. Pembangkit penyemangat dan antusias untuk kebersamaan bersama. Oke guys, kita bisa lihat ini mobil-mobil yang ada. Nah, kali ini guys, saya tidak membawa SB3 saya karena memang masih ada di bengkel. Tapi saya tidak pernah absen untuk ikut serta dalam Kopdar bersama sehubungan dengan keluarga besar CLK kali ini guys. Ini mobil-mobil Civic LX, ini Legend, juga ada Vario seperti ini. Dan memang kita lihat ini ada beberapa mobil yang sedang dicek-cek lagi. Oke, kenapa ini, bos-bos? Ya, cuma ada sorong-sorong. Oh, betul ya. Jadi ini owner daripada mobil Vario keren ini sedang menyetel agar supaya power engine-nya semakin mantap. Oke. Tahun berapa ini, Pak Owner? Tahun 96. 96, oke, okay, yeah. Luar biasa ya. Okay. Jadi tadi lari maksimal RPM berapa? RPM 5000 saja. 5000 tadi ya? Iya. Yeah. Luar biasa. Oke okay, guys, kalau Anda melihat teman kami ini, anggota keluarga besar Civic Legend Kawanua, tadi memaksimalkan tenaganya di RPM 5000. Dan memang saya juga sering melirik mobil ini, karena nilai kualitasnya untuk engine memang mantap. Itu patut diapresiasi dan berikan ajukan jempol. Oke guys, kita lihat. Permisi ya. Ini kita lihat mobil Civic Nova guys. Nah, ini Civic Nova. Partnernya SB3 saya, tapi karena si SB3 saya sekali lagi saya bilang belum selesai restorasi, makanya Civic Nova ini penggantilah untuk absensi jadwal untuk Kopdar. Jadi ini menjadi ikon juga karena ini two doors, dua pintu, sport. Oke guys. Nah, kita berada di Jalan Air Madidi. Untuk masuk tol ke arah Manado juga bisa. Tadi kita memang sudah dari Bitung, tapi karena tidak bisa ambil gambar di sekitaran gerbang tol, makanya kami ambil gambar di tempat ini. Masih ada nuansa-nuansa untuk area tol lah. Seperti itu. Dan saya juga minta maaf, sudah agak ya tidak karu-karuan karena memang capek sekali. Seharian tadi di kota Bitung, kota Cakalang, panas sekali. Seperti ada matahari, ada tiga guys. Jadi memang panas. Jadi AC juga padahal sudah dimaksimalkan temperaturnya, tapi memang karena panas saya juga benaut, bahasa Manado bilang. Oke guys, kita kembali ke sana. Permisi ya, bos-bos. Oke, oke, ini. Kita lihat, memang ini ada Daihatsu Ayla juga yang ikut serta. Ini mobilnya di showroom Merkuri Garasi 75 dan untuk sekarang dioperasionalkan oleh owner King Poles selaku tim multimedia kami, dan beliau juga adalah anggota dari Honda Civic Legend Kawanua. Anda bisa lihat ini ada yang berdatangan guys. Ini Civic LX juga, Grand Civic ya. Berdatangan dan tinggal menunggu beberapa anggota yang lain ya. Ini siapa-siapa yang tertinggal ini? Tiga. Siapa-siapa itu? Tono, dia bawa apa? Tuh apa? Vario. Vario, oke. Yang dulu Vario, no?
Oh, Dodo Vario ya. Tapi ada orang bilang sudah, so semua kemari. Oke guys, itu kami masih menunggu anggota tim yang lain karena mau susul. Dan sekarang kita punya rencana ke kawasan Manado, di mana di kawasan tersebut sudah ada anggota keluarga yang lain menunggu kami. The best para Civic Estilo. Oke, mereka menunggu dan juga ada beberapa Vario lain di sana yang sudah menunggu. Nah ini teman-teman, ini ada abang juga, abang tadi sempat bergumul ya. Di mana itu keluh kesah tadi? Keluh kesah tadi yang Grand Civic, yang okay. Tosca itu tali dinamo seramnya putus, tapi sudah diperbaiki. Oke. Okay. Tapi puji Tuhan sudah bisa selesai dan sudah tidak ada kendala lagi. Sudah, tidak. Aman-aman. Aman-aman. Oke. Okay. Jadi sudah senang kembali? Sudah, aman senang. Okay. Semangat. Semangat. Oke, okay, guys. Nah, wakil. Oh, ini Pak Wakil lagi teleponan ini. Ada anggota tertinggal. Oh, anggota juga tertinggal. Ini masih ada kontak-kontak media. Nah, guys, konten kita kali ini tidak mereview mobil, tapi mempublikasikan atau menginformasikan bahwa tanggal 17 Oktober 2021 ini kami melakukan kopdar. Dan juga tadi kami sangat bersyukur dengan adanya perkumpulan bersama, ibadah bersama perdana ya di rumah gereja. Kebetulan saya selaku preacher, saya diundang untuk memimpin atau membawakan kebenaran firman Tuhan ya, karena kami selaku penganut agama Kristiani, pengikut Yesus, dan kami senang bisa beribadah bersama di rumah gereja tadi. Nah ini ya guys, ini Anda lihat, ini ada yang berdatangan. Nah ini sudah datang, ini ada Vario yang keren juga sih. Ini satu lagi. Mana? Vario, oke. Okay. Boleh, boleh, boleh. Langsung, langsung. Langsung, langsung. Oh itu Honda City ya itu? City. Oh City. Vario. Oh. Nah, apa ini ya? Oke. Okay. Nah ini, coba kamera. Oke. Okay. Ini Vario ikonnya kami di anggota grup CLK. Waduh, ini bagaimana ini? Suko dendeng tangan. Nah. Mengerikan ya. Ternyata sudah. Sebetulnya tadi langsung berhenti supaya bisa langsung sapa penonton, iya kan? Sapa penonton. Bob, pinjam kunci bola ke depan. Nah, oke, okay. Kita kunjungan langsung saja. Itu ada span tadi. Ya. Ini juga ada Timor ya yang ikut serta bisa di shoot. Tapi ini keluarga juga dari kami. Hanya beliau hobinya di sedan, makanya sedan walaupun di branding yang lain, tapi tetap kita merasa bersama dalam keluarga ya. Karena kita juga satu keluarga dalam Bosku Family. Oke. Okay. Ini Civic FD. Civic FD. Dan ini abang yang memiliki Grand Civic tadi, tapi dia sudah ini jadikan operasional Jazz ya. Nah, saya sendiri selaku ketua, tapi saya memakai Nissan Terrano. Minta maaf, guys. Lari dari branding, tapi saya tetap, hati saya tetap terikat dengan Civic. Hanya karena memang saya pelayanan, saya harus bawa keluarga, saya harus bawa mobil yang cukup nyaman untuk keluarga dan istri, anak, dan babysitter. Nah ini guys, kita lihat. Guys, ini mobil yang saya sudah sampaikan. Mobil ikonnya Vario ya, di Honda Civic Legend Kawanua. Memang ada beberapa bagian yang direstorasi ya, baik dari kaki-kakinya yang sungguh fantastis untuk harga ongkos servisnya. Dan Anda lihat ini sudah di wrapping dengan warna black dove, black dove. Nah ini yang paling menarik adalah bagian engine-nya, karena engine ini sudah di servis ya, sudah di servis kemudian dimodifikasi sedikit, ada juga settingan-settingan ya, kabel busi dan lain sebagainya. Tapi untuk kejelasan spesifikasi ini kita akan review dengan ownernya langsung. Tapi ownernya sayang sekali di hari ini tidak bisa ikut serta karena beliau mungkin lagi sibuk, dan dia hanya mendelegasikan mobil ini supaya bisa ikut dalam acara kegiatan Kopdar 17 Oktober 2021. Nah, kali ini guys, yang punya ownernya adalah Loon Warehouse, sekretariatnya Honda Civic Legend Kawanua. Tempat modifikasi juga kolaborasi kerjasama dengan Mercury Garasi Showroom. Nah, oke okay guys. Ini di depan kami juga ada Honda Vario. Ini Genio ya, Genio. Oke, okay, Genio. Ini kemarin warna hitam, tapi sudah dicat kembali dan menjadi warna kuning. Nah, oke, okay, bos-bos.
Nah ini teman kita, luar biasa. Ini Civic Vario dengan tampilan velg yang sudah chrome ya, Pak Bos. Nah ini ownernya, kita tanya-tanya sedikit. Pak owner, tadi lari di maksimal kilometer berapa ya? Tadi hanya sampai 100 karena ban longgar. Oh ban ya, ban. Tapi kendala mesin, temperatur aman? Nggak, aman. Aman ya. AC juga berfungsi? Hanya ini ya, oke. Tadi juga ada teman-teman yang sempat bermasalah sehubungan dengan engine, temperatur, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, mesin ini bagus. Tinggal ini ya, tinggal ban. Keren. Oke, kali ini tetap bersedia untuk ke kawasan toh, karena memang ada anggota keluarga yang lain sudah menanti di sana. Oke, ini kok Kiki punya jagoan ini, Bapak Savero. Ada juga. Oke. Ini mereka sedang melihat-lihat untuk apa yang perlu dibikin-bikin. Kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, ini mekanik atau the best service, ya kan? Langsung standby, ya kan? Nah, ini istri saya, boleh guys? Ini lihat, sapa dulu penonton. My wife. Nah, ini anak saya, ada juga babysitter. Halo. Kami menggunakan Nissan Terrano karena memang ini nyaman untuk keluarga saya sih. Saya mau bawa SB3 belum selesai. Ada sih Honda City. Tapi ya karena saya masih tampilan dengan ya baju tadi sempat pelayanan tuh. Nah, wakil, Pak Wakil. Bagaimana tanggapan pendapat ampas Anda sampai sejauh ini? Ya. Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu kita lakukan untuk supaya sebentar bisa menyelesaikan kopdar penutupnya di kawasan atau seperti apa, ada ide masukan? Ya, ini kan bagaimana ya? Harusnya orang mesti lebih teratur, cuma karena kasihan orang kan selama ini selama terpendam. Jadi pilih jalan treh, maunya langsung gas. Okay. Jadi minta maaf tadi kameramen ada soalnya ada dalin masih terpacu. Nah, sama dengan dulu. Jadi nanti mungkin memasuk ulang ini harus lebih teratur, makanya sebelum itu diaturlah bagaimana toh DP formasi nanti biar DP hasil nanti bagus gitu. Oke. Jadi itulah tanggapan daripada Pak Wakil sendiri, karena memang saya juga selaku ketua melihat bahwa ini tidak ada ketertiban dalam hal untuk bisa ikut serta dalam berjalan bersama. Ya. Karena memang ada yang sudah semangat dalam ya gaskeun lah, orang Manado bilang gas spontan supaya lari-lari maksudnya di RPM 120 ya 130. Nah, tapi pada prinsipnya kita tetap terikat dengan chemistry satu dengan yang lainnya, sehingga inilah kita bisa saling menunggu, ya kan? Dan ini sudah terkumpul semua. Atau masih ada lagi yang mau? Oke guys, jadi saya rasa sampai di sini dulu, dan nantinya ada video di daerah kawasan. Jadi